Selamat pagi, sugeng enjang, sugeng rahayu sekalian. Mungkin-mungkin diparingi sehat selalu. Tetap semangat kawan-kawan. Tetap dijalani hidup ini walaupun susah. Dijalani, dinikmati serta disyukuri. Kawan-kawan, hari ini kita memberikan resep deso, membagikan yo resep deso nenek moyang kita. Kita hari ini mau masak ayam tahu semur. Untuk bahan-bahannya ini sederhana kawan-kawan. Tahu udah digoreng, ayam digoreng setengah mateng, ada bawang putih, daun seledri, penyedap rasa, garam, lada, santan, kecap, bawang goreng. Ini prosesnya, silahkan mama. Bawangnya sudah ditumis. Bawang ditumis. Terus? Kalau sudah agak matang, dikasih kaldu. Oh, ini tadi kaldu ya kawan-kawan. Kaldu dari kuah rebusan ayam. Terus? Tunggu sampai mendidih, jangan mendidih sih emang ya. Didih. Terus? Serat tenun di meja ini. Masukkan ayam. Masukkan tahu. Tahunya. Garam secukupnya, lada secukupnya, penyedapnya kita hari ini pakai Masako kawan-kawan, rasa apa ya, rasa sapi, cukup satu saset saja. Nanti kalau sudah matang kita kasih kecap, lalu kita tambahkan rempeng goreng dan juga seledri. Nanti kalau sudah matang ini gimana mama? Sudah mendidih betul-betul merata bumbunya, tercampur rata. Kita kasih yang terakhir, proses terakhir, daun seledri. Nanti dikasih santan, kara, sama kecap, sama bawang goreng. Ya, ini udah jadi kawan-kawan. Kita masukkan daun seledri ya, Maya. Kecap. Hari ini kita pakai kecap manis mereknya Sawi. Dijamin sewedep kawan-kawan, masakan sewedep, yang masak dilihat juga sewedep. Duh, main di mamare. Lupa kawan-kawan, tadi satu dikasih gula sedikit, dicolok namanya kalau orang Jawa, biar tambah mantep, tambah manis, karena orang Jawa itu sukanya yang manis-manis. Ini dikasih, wah alatnya gak siap. Masih menyobek santan kawan-kawan. Bayang-bayangnya ketok, lampune nekono. Cukup dua saja. Proses terakhir apa ma? Dikasih bawang merah? Bawang goreng. Bawang goreng. Goreng. Nah, di pure nek dulu. Wah, mantap semur wah, baune wis koyo ngene. Pengen sarapan kawan-kawan. Wis ya. Ya itu kawan-kawan, kita hari ini berbagi resep.
bisa ala nenek moyang kita dahulu, sederhana tapi mantap, dijamin mantap 100%. Mama jempolnya.